Yo, what's up guys? Balik lagi sama gue Sakrays. Welcome back di Digimon Links guys. Yo, what's up guys? Okay guys, sekarang gue mau ngapain? Sekarang gue mau kasih tau kalian ada sebuah event baru, yaitu event apa? Yuk kita lihat bareng-bareng aja guys ya. Okay, di sini gue udah lihat sebenarnya. Jadi eventnya itu adalah event The Lord of the Knight. Event has begun. Jadi udah mulai nih event. Eventnya itu event apa, tapi gue mau jelasin aja ke kalian ya. Tapi gue gak ikutan capture-nya. Nanti masih nunggu. Gue nunggu event Christmas ya. Yang gue tunggu itu event Christmas. Pasti gede banget itu event. Oke, okay. Sekarang itu adalah event Lord of the Knights. Lord of the Knights, oke, okay. Ini adalah Digimon-nya guys. Ini Digimon gak punya mata, tapi sakit banget ini skill-nya. Yang gue tahu ya, waktu itu gue pernah apa, satu tim soalnya sama dia. Skillnya sakit banget. Nah ini dia ada, ini ada capture baru guys, yaitu capture Magnamon. Ini kayaknya bagus banget. Soalnya ini Magnamon itu adalah salah satu juga, salah satu Digimon favorit gua. Karena apa? Karena dia rare atau legendary kayaknya ya guys, bisa disebut. Karena ini susah didapat juga guys. Jadi kalian yang mau dapetin, kalian bisa capture, ikutan eventnya capture. Dengan capture yang event sekarang ini ya guys ya. Oke, okay, kita baca dulu. Ini clear quest with certain character and legacy skill in your party to collect bonus point. Oke, okay, ini kayaknya bisa didapat dari quiz guys. Quest. Questnya tapi harus mempunyai karakter dan legacy skill. Kayaknya gitu ya guys ya. Di dalam party kamu. Oke, okay, nggak tahu, gak ngerti. Kayaknya ini solo atau party, gue gak ngerti ya. Soalnya gue belum pernah nyobain. Kalian yang udah nyobain, tolong komentarin di video gue di bawah ini ya guys ya. Oke, okay, lanjut. Ini ada about special chip guys. Sini ada special chip event introduction-nya adalah yang kayak kemarin lagi. Oh, what the hell? Kali 6? Terus C-nya buat apa yang... What? Guys, ini chip biasanya itu kali 4 doang deh guys. Setahu gue ya, kali 4 doang biasanya. Ini kali 6 guys. Wow. Bisa dapat, misalkan kalau dapat 2, base-nya 2, misalkan dapatnya 2, bisa dapat 12 guys. Wow. Dude, look at that. Ini kalau yang punya C doang kasihan banget, berarti nggak ada yang mau berarti ya, kalau misalkan kita mau join ke lobby orang terus kita punya C doang. Waduh, bakalan nggak bakal diterima ini kalau kita punya C doang. Ya, tapi ini kalau punya A lumayan banget, guys. Bisa farming sampai muntah-muntah kayaknya ini ya. Kalau kalian nggak tidur ya, kalian bisa farming chip si ini, chip si Lord ini sampai muntah-muntah, guys. Oke, seperti itu ya. Ya udah, ini chipnya, guys ya, yang baru. Chipnya yang C itu kali 1,5 dan B kali 3 dan A itu kali 6, guys. Imba banget kalau dapat. Oke, lanjut. Ini adalah yang Magnamon-nya. Event stage attack sama special attack-nya kali 2. Oke, dikaliin 2 aja ya. Buat kalian yang mau capture, kalian bisa ke sini. Nah, ini dia quest-nya, capture aja nanti dapat. Ini random ya, guys ya. Gua kasih tahu ini random, enggak 100% dapat Mega atau Magnamon. Duh, nge-lag banget ini. Oke, ini dia capture-nya, Mega Festival. Ini ya capture-nya, terus ini ada lagi yang buat chip-nya, capture chip. Ini capture buat dapat Magnamon ya. Tapi ini enggak 100% dibacaannya, enggak ada yang 100%. Tapi ini bisa dapat Mega Sakuyamon sama Dayanamon. Oke, okay, buat kalian yang mau dapetin Magnamon, kalian bisa capture di bawah ini. Tapi capture-nya harus 10 guys ya, biar ada kesempatannya dapat banyak. Kesempatan dapatnya tinggi maksudnya gitu ya. Oke, okay, lanjut kita baca eventnya lagi. Yang kedua. Yang kedua itu apa guys? Oke, ini nge-lag kayaknya. Oke, ini chipnya guys. Kita baca chipnya. Special chip Lord PT. Lord PT ya? Namanya PT atau poin gitu. Pokoknya special A-nya itu adalah nambah HP plus 50 dan kali 6. Oke, yang kata gua tadi barusan gua kasih tahu tadi ya. Yang kayak tadi itu. Pokoknya kayak gitu dah. Cuma nambahin HP-nya plus 50 sama plus 30 plus 20. Buat yang A 50, buat yang B 30, yang C 20. Itu aja guys ya. Oke, lanjut. Mega Festival Capture. Oke, yang tadi Magnamon itu. Magnamon itu masuknya ke Mega Festival Capture. Oke, seperti ini guys ya. Nih ya, gue bacain ya guys ya. Status-status Magnamon dan skillnya guys.
statusnya adalah HP-nya 3000. Apa yang gue bilang tadi barusan? Attack-nya 4000, guys. Ini base-nya, guys. Special attack-nya goceng, guys. What the hell is that? What the hell is that? Bro, ini attack-nya 4000. Bayangin aja. Punya gua attack-nya yang Rosemon plus 2 baru dapat 4000. Ini di dia base-nya 4000, guys. Special attack goceng, guys. Ah, wait. Oh, ini with awakening plus 4 kayaknya, guys, ya. Oh, salah. Oke. Okay. Oke, okay, salah baca berarti gua ya. Gua nggak baca bawahnya. Ternyata ini kalau udah plus 4 awakening-nya dan max level dan max friendship, guys. Ternyata ya. Kira gua base-nya langsung 4000. Makanya gua kaget banget, guys. Ternyata gua baca bawahnya with awakening plus 4 max level dan max friendship nih, guys. Jadi ternyata gua salah sangka. Tapi ini special attack-nya goceng, guys. Gede banget lumayan ya. Gede banget. Dan dev-nya hampir 6000 dev-nya. Kayaknya kebal banget ini, guys. Digimon kebal. Terus special attack-nya gede. Oke, jadi seperti itu ya, guys ya. Kalau punya plus 4 dan max level terus max friendship, ini statusnya, guys ya. Oke, gua kira plus base-nya doang 4000, makanya gua kaget gitu. Oke, lanjut. Signature skill-nya adalah Shining Gold Solar Storm, ini enggak tahu ini. Ini area nih kayaknya, ini area. Ini juga area, guys. Ini dulunya area kayaknya, guys. Tapi gua enggak tahu ya. Kalian bisa lihat aja nanti ya di YouTube ya. Kalian cari Magna skill Magnamon Digimon Link. Siapa tahu ada di YouTube sana ada yang upload. Oke, lanjut. Ini ada fitur meganya yang bakal kalian dapat kalau main capture mega festival capture ini, guys ya. Bisa dapat Magnamon, terus ada Sakuyamon, terus ada Dayanamon. Oke, seperti itu, guys ya. Nah, yang gua katakan tadi, kita nggak bakal dapat 100% mega, guys. Tapi kita bakal dapat kesempatan dapat mega dari plus 0 sampai plus 4, guys. Seperti itu ya, guys ya. Ya, seperti itu aja ya, guys ya. Oke, lanjut. Buat kalian yang mau dapetin mega, meganya Magnamon, kalian bisa ikutan capture tadi. Oke, ini ada yang selanjutnya. Fair Legacy Skill Capture Has Begun. Ini yang baru ya, guys ya. Yang kemarin juga sama, cuman beda Digimon lagi. Ini ada Fair Legacy Skill. Ini Legacy Skill-nya Fire ya, guys ya. Oke, kalian bisa baca sendiri ya. Di sini ya. Ada skill-skill Fire Bomb, Meteor Fall. Ini banyaknya yang AOE, guys. AOE. Oh, ini ada yang single juga nih. Single juga, ada yang AOE juga. Ya, sama aja. Cuman yang paling bagus pasti yang level 5. Oke, seperti itu, guys ya. Oke. Udah, seperti itu aja, guys. Jadi abis. Nah, terakhir. Kan kemarin ada maintenance-nya, guys ya. Kalian jangan lupa buka berita ini, news, buka news. Terus kalian klik ini nih, kado ini, guys. Klik, nanti ambil gift box dari... Nah, ini dia. Gue udah ngambil. Nah, kalian bakal dapet Digicore 15 atau 25, gue lupa ya. Pokoknya dapet Digicore lumayan, guys, buat kalian kumpulin. Oke. Jadi seperti itu. Nah, sekarang gue mau nyobain ya, guys ya, eventnya. Misinya, questnya. Gue mau nyobain. Apakah worth it? Asik. Coba gue lihat dulu infonya ya. Infonya point quest or info. Oke, ini loading, guys. Loading, terus loading. Oke, ini ada rank-nya ya, guys ya. Kayak tadi ini rank-nya chip A. Kalau udah chip A kali 6 bisa dapat banyak ya poinnya. Oke, seperti itu. Oke, terus price-nya apa nih? Point quest price. Apa inilah? Oh iya, poinnya. Ini nambahin poin ya, guys ya. Nah, ini bisa dapat fragment pas poin 50. Fragment 200 dapat poin juga. Terus 700 dapat fragment juga. 2000 poin juga dapat fragment. Nah, terus seterusnya, guys ya. Kalian bisa lihat aja sendiri di price-nya, guys. Oke, okay, gue mau nyobain ini, guys. Ini oh, ini drug, guys. Dark. Ini dark. Oke, okay, yang bakal bisa nambahin poin itu adalah dari special chip. Terus ada dari Magnamon dan dari skill-skillnya gitu, guys ya. Oke, okay, kita langsung cobain aja, guys, yang easy. Oke, okay, ini Digimon gua. Nah, ini Rosemon gua tuh. Rosemon gua plus 2 itu 4000, guys. Oke, okay, ini kalah Omegamon plus 0 gua sama Rosemon karena nggak ada plusnya. Seperti itu.
ini kalah malah, nggak ada guna ini, nggak ada guna buat sampah aja ini guys. Oke, kita cobain questnya guys ya. Kita cobain questnya. Oke. Oke, buat kalian yang mau ikutan capture dapetin magna, kalian bisa capture aja, tapi itu pakai digicore ya guys ya. Nah, digicore itu susah dapetinnya. Kalau kalian sultan, kalian bisa beli aja digicore-nya lewat Google apa namanya? Google Pay. Nah, enggak tahu itulah. Gua enggak pernah beli soalnya. Nanti aja belinya ya kalau udah tajir. Oke. Okay. Oh, ini kalah sama cahaya, guys. Soalnya ini dark. 4000, guys. Itu masih easy, guys. Oke, okay, masih easy, santai. Oke, okay, lawan aja biasa. Eh, masih one hit guys, lawan aja biasa. Oke, okay. Ini easy soalnya. Cepret, mati dia. Oke, okay, ini yang level 3, wave 3. Langsung aja, langsung rata sama Omegamon. Kalau diginin, cot. Oh, ini miss, nice. Kuat juga dia, miss. Oke, okay, mati dia. Oke, okay. Lanjut ke stage normal. Quest normalnya ya. Tadi easy, gampang sekali dapatnya cuman biji-bijian kayak gini. Biji-bijian. Oke. Okay. Dapat digicore setiap ada quest baru ya. Kalau kita mainin quest baru pasti dapat digicore. Oke, okay, dapat poin 4 doang. Dapat poin 4, nggak dapat hadiah dan lanjut ke stage normal ya, guys ya. Oke, okay, stage normal. Oke, okay, langsung aja guys. Nggak pakai lama, guys. Oke. Okay. Bang, kenapa di Korea nggak dipakai-pakai? Karena gue nungguin event yang paling gue tunggu-tunggu nanti. Gue yakin pasti nanti ya, akhir Desember kayaknya bakal keluar event paling GG guys. Udah Christmas kan, pasti Christmas tuh pasti ada eventnya. Terus event and New Year pokoknya, and Year sama New Year, nggak tahu lah ada dua apa nggak tadi. Oke, kita skill pakai Omegamon. Oh, masih rata aja guys. Dapat 1000 critical dia. Oke, kita pukul aja biasa. Pung. Oke, kita tonjok. Mati nggak? Oke, nggak mati. Kita cepret. Mati nggak? Oke, mati. Kalau kita cepret, mati guys. Kalau kita skill ya. Oke, receh banget itu. Soalnya masih questnya level cupu ya. Ntar kalau udah hard sama expert, udah itu. Harus punya Digimon Dewa guys. Jadi seperti itu guys ya. Ini skillnya area. Trot. Weak ya. Karena mereka itu skillnya. Apa namanya. Resistennya sama dark. Nah kalahnya sama cahaya guys. Seperti itu. Rata. Oke. Okay. Maju kita ke hard. Ke stage hard. Oke. Okay, stage hard. Oke. Okay, dapat apa nih. Masih dapat biji-bijian di sini ya. Oke. Okay. Dapat 8 poin doang, guys. Apa ini? Dapat digicore. Digicore lumayan. Oke. Okay. Sama poin ya tadi, sama poin gold kayak cluster gitu namanya kalau di sini. Oke, okay, yang hard kita cobain ya. Gue sebenarnya pengen dapat Magnamon juga, guys. Soalnya dia itu Digimon langka, guys. Digimon langka terus susah dapatnya gimana? Itu kan dapatnya harus capture doang guys. Tadi. GG. Jadi ya buat kalian yang sultan, kalian bakar aja tuh kalau mau dapetin Magnamon. Tapi gua nggak mau bakar-bakar chip. Karena ini gua dari awal main gua keep nih. Gua kan udah bakar-bakar yang waktu video itu ya. Video pas pertama-pertama itu gua udah bakar-bakar dapatnya Omegamon biasa. Itu nggak, ternyata kurang worth it. Omegamon plus 0 kurang worth it guys. Tapi buat quest-quest kayak gini lumayan lah buat bantu-bantu. Tapi kurang worth it guys. Soalnya ya seperti itu ya, yang lain udah plus 4 semua, gua masih plus 0. Oke, jadi gitu. Ini namanya juga game pay to win seperti itu biasanya. Ini game buat pecinta pay to win, asik. Oke. Okay. Ini kayaknya udah rada berat nih guys. Kayaknya gue sampai hard aja ya, sampai misi ini aja guys ya. Kalau udah expert nggak bakal kuat pasti. Bukan nggak kuat, pasti lama banget lagi nanti.
udah ngekillnya lama, ininya matinya lama. Waduh, mati lagi. Eh, miss, what the hell? Oke, dikepret aja udah itu mah mati. Oke, ini dia apa namanya? Lord Knight-nya. What the fuck? Lihat, dude. Lord Knight sakit banget, dude. Langsung sekarat Omega Moon gua. Gua langsung lawan ini aja deh. Yang kiri aja deh dulu ya. Kita hancurin anak buahnya dulu. Oke. Kita cepret. Cepret aja. Jangan ragu-ragu. Oke. Anjir, mati nih lama-lama nih Omega Man gua. Omega Man gua mati nih, masih cupu, guys. Omega Man gua nih cupu banget kelihatannya ya. Mati lu. Oke, mati tinggal si Lord Knight-nya. Wah, ditendang. Wah, bener mati, guys. Gila, kuat banget itu si Lord Knight. Mati Omega Man gua, anjir. Coba kita skill. Oh my god, sedikit doang, guys, ngurangnya. What the hell? Oh my god, ini coba dilawan pakai ini. 700, lumayan. Hampir ngomong 7000, ternyata 700. Ini skill terus dia, guys. What the hell? Terus-terusan dia skillnya. Oke. Ayo. Ini karena plus 2, kanan kiri gua plus 2 ini. Jadi defense-nya rada tebel lah, guys, ya, daripada Omega Man tadi yang gua itu Omega Man-nya masih cupu. Jadi ditendang-tendang doang mati sama dia. Oke. Mati kayaknya oke. Critical hampir 1000 tadi, 995. Ya itu sih critical ya. Critical dari Prismon. Prismon itu attack-nya dapat 2 yang itu, yang high, yang level 4 ya. Nice, dapat first clear, dapatnya Digicore. Lumayan. Gua kumpulin lagi Digicore. Oke, dapat ini next apa namanya? Next apa tadi? Next rank-nya, kumpulin poinnya ya, dapat itu. Oke. Jadi sampai sini aja, guys, ya. Gua mainnya nggak bakal kuat gua kalau main yang expert ya, guys. Oke, jadi sampai itu aja, guys, ya. Gua mau ngasih tahu event yang ada sekarang ini. Event bulan ini adalah event Lord of the Knight. Jadi ya, buat kalian yang mau ngejar dapetin Digimon ini, kalian bisa quest aja terus-terusan dapetin fragmennya. Terus atau kalian yang mau dapetin Magnamon, kalian bisa capture yang di capture shop itu ya, guys, ya. Oke, jadi sampai sini dulu, guys, ya. Gua main Digimon Mix-nya. Thank you udah nonton. Nah, jangan lupa di like dan subscribe channel gua dan di share video ini. Oke, thank you for watching. See you in the next video. Nah, ada rakan juga. Oke, jadi satu deh.